lepas tu sedikit berselerak betulkan sikit. Okay. Jadi hari ni aku nak buat sedikit review bagi satu waist bag, posh bag, fanny pack, fanny bag, macam-macam gelaran dipanggil yang aku beli direct dari Jepun di bawah jenama Harvest Label. Okay, belum buka lagi. Okay. Jadi butin tak nak pernah kuyak tangan eh. Dia nampak eh. Okay, dia nampak. Harvest Label ni actually dia satu jenama yang dah lama berada di dalam dunia apa? Waist bag, posh bag ni. Okay. Jadi sekarang ni dia baru macam lebih commercial, lebih banyak muncul di di pasaran contemporary. Okay. Jadi ni ada receipt pembelian dan sebagainya. Okey. Untuk insert. Okey. Balut cantik. Ada bubble wrap. Okey. Ini okay, berat 4 kilo. Ini okay, jadi ni bag dia di belakang ya, dan di depan ya. Dari sini, di sini Harvest Label bla 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 bla, harga dia okay. Oh, nervous. Cordura fabric make this product more durable, lebih tahan lama, stylish durability and lightweight strength. Okay, sangat kuat, sangat tahan, ringan, resistant to tears, scuff and abrasion, design for living and built to last. Okay, made in Japan. Cordura fabric. Okay, Harvest Label, Osaka, Japan. Okay, dia ada dia punya website dia, dia ada di Instagram dia, Harvest Label Europe, color mustard. Okey, kita set tu mama ni dengar ke letak sikit mikrofon. Okey. Ni adalah bag yang keberapa, banyak dah beli tapi yang tinggal sekarang 1, 2, 3. Yang tulis tu dah jual dah, alhamdulillah ada buyer offer harga yang okey, mengalami sedikit saja kerugian. Jadi memandangkan sekarang pun tak boleh nak pergi mana, jadi saya decide untuk jual lah bag tu, bagi tertukar, terrolling, cari bag baru pula. Kita cuba tengok kan, ini untuk dia punya logo lah. Jadi dia punya logo dia macam ni, Harvest Label, boleh nampak tak? Okay, dia boleh Harvest Label Osaka Japan Connect. Ini dia punya design dia. Set balut ni dia punya zip dia punya ni. Okey. Yang saya nampak di sini secara kasar dia ada 3 compartment. Saya pun tak masa beli pun saya pun tak study further lah benda ni kan. Okey. Tapi saya yakin strap dia panjang. Bag ni bersaiz 4 liter. Tapi 4 liter dah saya tengok besar. Yang saya punya jarabah kanker ni, ini pun 4 liter juga. Tapi dia lebih, kalau tengok sini dia macam, macam bukan 4 liter ni, ni macam 6 liter. Kemudian saya dulu 8 liter tu besar lagi. Tapi ini saya rasa besar. Jadi secara kasar dia ada 3 compartment. Material dia, wah, material dia memang sangat, saya tak pernah ada material yang macam ni. Ni saya rasa biasalah, juta ni. Ada satu drum fit yang saya pakai setiap hari untuk pergi kerja dan sebagainya. Ni pun dia strap dia agak biasa. Yang tulis dulu memang strap dia kita rasa lain lah. Tapi yang ni memang tebal. Memang tebal, tali dia pun memang lain macam. Finishing dia pun dia siap ada seal dengan dia jahitan ya. Ni leather ni saya rasa ni. Okay, dia jahit kemas. Dia punya lock dia di sini pun solid. Material yang sangat baik, solid. Sini padded, seperti biasa padded. Padded ni
lebih kurang macam Red Northface tu lah. Pendek yang sama, kadang macam Juta ni dia ada support, dia ada apa, plastik ni untuk support di sini. Jadi kadang kata Juta ni kedudukan dia di badan kita dia lebih tegak, sebab dia ada plastik yang solid di sini, dia tak boleh lipat. Okey. Jadi kita buka kompartmen pertama ni yang di belakang ni. Oh, dalam pada biru. Okey. Besar, sangat besar. Okey, sesuai untuk abuh macam-macam barang. Kunci, power bank, macam-macam handphone boleh. Yang atas ni pun ada dalam satu kompartmen, kecil sikit. Okey, dalam ni macam ni. Kita sesuai untuk buku kunci lah sini. Kunci rumah, kunci kereta, sebagainya lah. Buah pen ke. Dan yang last kali main compartment dia ada dua zip. Okey. Dia nampak kan ni? Nampak. So, oh ni Cordura fabric. Ni saya pun first time ni harga handle ni. Saya pun tak study eBay ni. Okey. Dalam ni dah besar. Dia made in Vietnam. Okey, ada tulisan Jepun dan sebagainya. Jadi dalam kompartmen ni, main kompartmen ni sangat besar. Dalam main kompartmen ni ada satu kompartmen yang kecil. Yang ni untuk slot benda-benda, contoh paper dan sebagainya lah, untuk buat pengasingan. Dia bukan waterproof, tapi dia water resistant, air lambat juga menyerap. Kalau waterproof, setakat ni yang saya ada, saya tengah pakai Krieger S3 4 atau lebih tu. Dengan jalan tanker ni memang ni waterproof lah, sebab dia punya material, dia punya finishing di dalam ni. Jadi kalau waterproof dia punya finishing ni, saya tak pasti apa bahan ni. Saya tak pernah study dengan detail, tapi benda ni, bahan ni yang membuatkan dia menapis, menghalang air daripada masuk ke dalam kompartmen kita. Okay. Yang ni pun ada ego ni, ada buyer lock lah dekat ni. Jadi yang ni serius sangat besar. Saya rasa ni bukan rasa, memang iPad pun boleh bubuh. Jadi kalau macam ni saya boleh bubuh. Kalau saya setakat saya ada 3 phone, satu recording, ada lagi iPad kat anak, memang tak ada masalah. Saya boleh bubuh. Saya ambil saya punya wallet. Wallet dia panjang, panjang daripada handphone. Ok, semua boleh lah masukkan ni. Wallet boleh masuk handphone. Lagi ada apa ni? Bateri GoPro. Bateri GoPro boleh bubuk atas ni. Ok, GoPro, GoPro pun boleh bubuk. Masuk dalam wireless speaker, bluetooth speaker pun boleh masuk. Then tap earphone boleh bubuh atas ni. MX Yoko Yoko pun boleh masuk. Kunci kereta lah, apa semua besar lah ni. Kalau dari segi sini ni, earphone ni pun boleh masuk. Boleh masuk, boleh tutup. Tak ada masalah, solid. Okay, kalau ikut daripada pengalaman saya dalam duk pakai pushpad ni, kompartmen dia sangat besar. Kompartmen dia sangat besar dan dia boleh memuatkan iPad yang bersaiz berapa inci tu iPad tu. Bukan iPad mini, iPad yang biasa tu. Macam ni dia boleh bubuh 2 hingga 3. Tapi berat lah, dia akan melondir sikit lah. Tapi untuk bubuh iPad, iPad mini pun memang tak ada masalah. Boleh masuk bukan takat 2-3, lebih lagi. Sebab dia punya kompartmen ni dia lebar di sini. Dia lebar. Jadi saya ingat macam saya kata dah, 3 hingga 4 iPad memang tak ada masalah lah. Yang besar ni, ni bubuh pun boleh bubuh je. Nak pun siapa kena pun boleh ni. Oh,
Memang puas hati. Memang puas hati, harga dia 260 lebih lah saya rasa. 260 ke 230 lebih. Ha, macam tu. Okey. Sangat solid. Jadi lepas ni kita akan pakai bag ni. Saya akan tunjuk sikit lah video pakai macam mana dia berada pada. Sebab banyakkan orang buat review, dia duk tunjuk isi barang dan dia duk cerita pasal strap dan sebagainya lah. Tapi dia orang jarang tunjuk bila benda tu ada pada badan kita. Jadi saya akan tunjuk kan sebentar lagi. Okey, tunggu. Okey, jadi untuk pemakaian pula, okey, sekarang saya dah pakai. Saya alihkan sikit kamera. Abaikan kabel dekat ni. Okey, sekarang saya dah pakai. Dan okey, solid. Dia tinggi. Macam saya kata tadi, boleh masuk iPad. Memang tak ada masalah. Dua iPad, tiga iPad pun tak ada masalah. Sangat selesa padded dia. Dan saya tak ada rasa apa-apa halangan di sini. Okey. Saya boleh tambah lagi handphone, lalu speaker. Okay. Sangat, 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 sangat best lah. Dia punya material dia macam denim yang tebal, solid, okay. Material dia best. Dia berkata pun lipis sikit, tapi sebab dia waterproof kan. Kita jadi chain dengan face ni. Face ni agak tebal kan, tapi ni paling tebal. Yang paling saya rasa best adalah dia punya strap dia. Dia punya strap dia sangat, 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 kain dia sangat tebal. Jadi sangat tebal, macam orang yang berbadan besar biasanya, bila kita duduk dan sebagainya, jadi lama-lama dia akan longgar. Dia akan longgar, dia akan lari. Strap ni dia akan lari. Jadi kalau macam bag-bag lain, saya terpaksa masukkan lagi untuk seolah-olah macam buat ni. Saya terpaksa masukkan tali lebihan ni ke dalam untuk bagi dia sangkut macam ibarat macam ikat mati lah. Jadi dengan bag ni tadi saya dah test lah. Saya duduk di kursi dan sebagainya, memang dia tak gerak, memang dia tak lari. Dia solid di badan kita. Sangat best. Jadi bagi penggemar bag pinggang, waist bag, posh bag, fanny pack dan sebagainya, Harvest label ni adalah satu jenama yang pada saya anda patut pertimbangkan. Mungkin dia tak berapa sesuai untuk penggunaan outdoor. Outdoor anda mungkin boleh considerkan contohnya macam Luther ni, sebab dia boleh bubur untuk hydration ni, untuk air dan sebagainya, anda boleh minum daripada sini. Mungkin, dan dia juga bukanlah waterproof. Kalau waterproof, anda perlu consider jenama seperti ini, jangan bukankan. Cuma dia punya compartment dia lebih kecil. Okey, ini lebih kecil. Tapi jenama ni pada saya sangat selesa, sangat besar. Sesuai untuk digunakan bagi guna harian boleh, nak berjalan pun boleh. Sesuai lah. Saya rasa kalau hujan pun, ya hujan lah basah. Standby lah, duit plastik dan sebagainya lah. Itu normal lah bagi pengguna watch bag. Kalau especially macam saya, kalau saya naik motor, memang saya akan standby lah plastik dan sebagainya. Jadi saya akan guna plastik dalam box motor tu lah. Tapi overall saya sangat berpuas hati dengan jenama Harvest label ni. Sangat-sangat rasa berkualiti, sangat-sangat rasa premium. Okey. Jadi itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Setelah lama saya tak buat perkongsian berkenaan dengan posh bag, InsyaAllah dalam masa dekat ni ada lagi satu. Saya dah beli lagi satu The North Face dalam nikel tak silap saya. Jadi kita tunggu pula sampai tu, nanti saya akan buat review pula bagi The North Face. Okey. Jadi terima kasih banyak bagi yang menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Okey, kalau anda minat, dia tunggu lagi. InsyaAllah kita akan cairkan buat review lagi bagi bag-bag yang lain pula. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.